Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono menyatakan hari ini penyidik memeriksa dua orang saksi, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dan dokter yang menangani Ratna Sarumpait di Rumah Sakit Bina Estetika. Diagendakan melaksanakan pemeriksaan terhadap Pak Said Iqbal, ya. Dan yang kedua adalah mengagendakan pemeriksaan terhadap dokter yang merawat Ibu Ratna, itu dokter Sidik, ya. Jadi untuk Pak Said Iqbal tadi udah datang ya jam 10.20 ya. Kemudian saat ini sedang dilakukan pemeriksaan didampingi oleh beberapa pengacaranya ya. Didampingi oleh beberapa lawyer. Dan intinya bahwa nanti akan kita pertanyakan karena yang tersangka Bu Ratna ini kan menyebut ada saksi ya bernama Pak Said ya, mari kita periksa. Jadi keterangan daripada tersangka, misalnya ada pertemuan atau apa itu ya, memberitahukan kepada siapa, itu namanya ada ya nanti kita periksa ya sebagai saksi ya, saksi terhadap tersangka Ibu Ratna. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemeriksaan Dr. Sidik yang bersangkutan sudah hadir ya, sudah hadir di Polda Metro Jaya Dr. Sidik, tapi kita masih dalam komunikasi ya, ada di ruangan. Nanti kita akan menanyakan ya. Artinya bahwa apakah pada saat tersangka Bu Ratna itu ke rumah sakit itu apakah ada konsultasi, kemudian tindakan medis dan sebagainya.